saya minta ini perhatian, karena ada yang banyak yang datang ini kepada bidang sekretaris. Saya minta ini bantu pimpinan OPD-nya. Karena kalau tidak, nanti yang selesai cepat itu perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Tapi kinerja yang berkaitan dengan indikator-indikator kinerja utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kadang-kadang dilaksanakan pada akhir-akhir tahun anggaran. Itulah sebabnya banyak program-program infrastruktur kita itu mengalami denda keterlambatan. Kenapa mengalami denda keterlambatan? Karena saya tidak tahu, dia tidak paham yang mana tidak diperlukan, yang mana dibelakangkan. Ini yang perlu saya jelaskan supaya ke depan seluruh OPD bisa memahami hal ini. Jangan sok tahu, tapi kenyataannya tidak. Oleh karena itu kita nanti akan banyak berdiskusi, saya minta teman-teman LSR, pengusaha, perbankan memberikan masukan. Sehingga ke depan ini, karena kita mulai sekarang ini sedikit COVID-nya mulai landai, meskipun masih ada, tapi kita sudah mulai bergeliat untuk membangkitkan perekonomian kita. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu saya tekankan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana peran masing-masing OPD di dalam perekonomian.